Baik, terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah standby. Preskon kedua pertandingan antar Borneo lawan Sleman, telah hadir Coach Dejan dan juga Mas Fandri. Coach, mungkin langsung aja Coach, apa yang mungkin disampaikan pertandingan hari ini seperti apa Coach untuk PSS Sleman Coach? Yang pertama kita senang sekali karena kita bisa dapat 3 poin dan saya pikir pertandingan hari ini dari anak-anak dia cukup bagus dan cukup positif. Kali lagi satu pertandingan yang berat sekali untuk dua tim karena dari yang kemarin dua tim tidak ada di dalam yang cukup bagus. Mungkin lagi, saya pikir babak pertama kita tetap disiplin dan taktik kita tahu Borneo mau apa. Kita ada berapa peluang, gol pertama dari Irja, fantastic combination dari tim. Unfortunately, gol kedua mungkin lagi karena ada back pass dari pemain Borneo salah, tapi itu sepak bola kemarin kita mungkin sama ada berapa gol yang salah sendiri ada. Selamat, kita fokus sekarang ke Iran, semoga kita bisa menang lagi lawan Iran. Dari Mas Fandri sendiri, bagaimana untuk pertandingan hari ini? Kalau dari saya, puji Tuhan karena kita bisa dapat hasil yang terbaik. Nah, memang pertandingan hari ini berat, tapi kita selalu dikasih motivasi dari coach, dari manajer, bahwa kita harus sama-sama kuat dan harus main dengan hati. Ya ini, Tuhan jawab seperti ini. Kita harus mengucap syukur dengan hasil ini. Kedepan kita mau lebih baik lagi. Kita tetap fokus di dalam tim untuk yang terbaik buat PSS. Terima kasih. Coachnya ada pertanyaan juga. Ini dua pertanyaan ini PSS Sleman melakukan perubahan taktik dan strategi. Apa motivasinya coach melakukan perubahan itu, coach? Strategi. Mungkin kamu lebih bagus tanya pemain apa yang motivasi. Semua dia tahu motivasi hari ini apa. Dan saya mau bilang makasih banyak untuk pemain saya karena semua dia tahu situasi untuk saya berat sekali di sini dan hari ini semua dia main. Aku nggak mau bilang untuk siapa-siapa, tapi semua dia ada hati besar dan saya senang sekali. Dan seperti Fandri tadi bilang, kita cuma fokus ke depan. Ketiga, semoga kita dapat 3 poin lagi dan kita bisa masuk ke zona yang aman. Dan semoga nanti kita bisa perbaiki semua yang kita ada masalah di luar yang ganggu kita di tim yang kita. Oke Coach, ini pertanyaan terakhir Coach. Jeda waktu untuk pertandingan lawan Tira agak lumayan panjang, Coach. Mungkin ada strategi khusus supaya nanti lawan PS Tira itu tidak tegang atau mungkin tidak ada tekanan, Coach? Itu masih seperti tadi, pertandingan ada berapa waktu. Sekarang kita cuma mau istirahat, kita mau balik ke hotel. Besok anak-anak ada libur, dan anak-anak bisa sampai di titik yang jalan dan bikin bateri baru. Yang menerang kita fokus di latihan dan fokus ke Tira. Kali lagi, makasih banyak untuk semua pemain yang saya, semua makasih banyak untuk coaching staff, semua kita tadi ada semangat besar dan puji Tuhan kita dapat dia. Untuk pemain sendiri Coach, ini ada informasi Ega Rizky, apakah benar cedera Coach? Oh iya, Ega sudah baru operasi yang kemarin di Jakarta dan kita puji Tuhan semua ya, lancar semua oke untuk recovery, tapi kita rindu dan pasti dia mungkin istirahat minimum 3 sampai 4 bulan. Cuma itu sebentar, Ega cuma bisa support kita dari rumah. Baik Coach, terima kasih untuk presentasi kali ini. Semoga nanti pengen Tira bisa menang lagi Coach. Terima kasih Mas Wendri. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.